gue. Enak banget sarapan udah orderan ya? Belum, makan sarapan dulu. Aus loh. Bagi ya. Di mana-mana tuh ya. Di mana-mana tuh ngomong dulu baru lu seruput. Ini enggak udah diminum dulu baru ngomong sama gua. Ih, kayak baru kenal. Udah sih biarin aja mah kenapa? Tau enggak. Enggak. Dengerin dulu, kenapa sih? Apaan sih? Dengerin makanya. Tadi, ini penting. Iya, apaan? Coach Chandra nelfon gua terus. Tau kenapa sih orang seling banget. Terus? Enggak lu angkat gitu. Enggak lah, males ngapain gua angkat. Paling-paling juga ngajak jalan. Halo Sarah. Sorry ya. Alhamdulillah. Ini udah sehat atau lumayan? Alhamdulillah, dapat rezeki pagi-pagi, orderan pagi-pagi, semangat. Makan dulu tuh nasi, abisin dulu makan, baru ambil orderan. Gak dihabisin? Enggak, paling juga nanti ada yang ngabisin. Kok Chandra, Sarah, Sally yang manis mau ambil orderan dulu ya. Sar. Ya. Sarah kenapa enggak angkat telepon dari Koko? Ini kok soalnya takut nanti pulsanya Koko habis ya kan? Kasihan masa buang-buang pulsa. Ini ya udah enggak diangkat baik kan? Masa soal pulsa? Jadi Irfan itu cowok aku, Mas. Dia itu kerjanya di luar kota, tepatnya di Jogja. Wah, berarti Mbak pacarannya LDR-an dong? Ya gitu, Mas. Mau gimana lagi? Aduh, kalau saya daripada LDR-an mendingan gak usah. Sih, kamu kenapa kalau LDR-an? Mbak, coba bayangin. Kalau misalnya kangen, aduh, berat di ongkos. Tekor. Ya sih, Mas. Aku juga udah males LDR-an. Cuman mau gimana lagi, udah takdir. Tapi masih mending sih, Mbak punya pacar daripada saya jomblo. Cuma bisanya ngeliatin orang pacaran di sosmed. Loh, emang nggak harus kerja apa, nggak ada urusan lain? Kok selalu khawatir sama Sarah, takut belum makan. Kenapa? Udah? Dad, duduk. Oh, kenapa, Dad? Ini, Sar. Kang Odet kayaknya kena gejala tipes, deh. Iya. Ya ampun, Odet. Lagi sakit kok malah kerja sih. Ini, mau dibawa ke dokter aja? Gue ada mobil sama Chandra. Tuh kan kena pakai mobil. Nggak usah. Nanti juga sembuh sendiri. Kang Odet, mau saya beli bubur? Bubur? Iya. Aduh, Odet kan belum narik dari pagi. Nanti nggak ada buat bayar bubur. Nggak apa-apa. Kalau sakit tuh mesti makan bubur. Hah? Nanti kok yang bayar. Iya. Yaudah, sekalian minuman ringannya dua. Dad, tapi kalau makan sendiri bisa dong. Nanti kalau enggak disuapin Koko Chandra lo. Mana ya helm gue ya? Tadi di motor apa ada yang pake kali ya? Ngapain, Mir? Pakai kayak begituan.
Ini nih, muka gue kebanyakan kena debu sama matahari. Lihat deh. Ada hitamnya. Makanya, Shell, gue dari tadi pakai masker sama pakai kacamata. Malu gue jalan-jalan kayak gitu diliatin orang. Lagian lu cewek bukan yang ngerawat muka lu, gimana sih? Lu kalau dirawat pakai apaan? Lu kan juga sering tuh kena debu sama matahari. Nih, gue bisa pakai ini. Apaan sih tuh? Ih, terus gue belinya juga gampang, gak perlu resep dokter. Ah, yakin lu gak pakai resep dokter? Ya yakin lah. Terus juga ini krimnya gak mengandung bahan kimia yang berbahaya, kayak merkuri gitu deh. Planet maksudnya? Merkurius! Ini kemana sih helm gue? Heh, ngapa lo mojok di sono? Hah? Ini pasti ada yang pake. Gue mau coba dong krim yang tadi. Oh iya, lo tuh gak beli aja kan? Begini loh Bu, kan gue belum dapat orderan. Jadi rencananya gue tuh pengen bagi punya lo dulu. Ya secara kan lo terkenal baik, manis lagi orangnya. Kalau ada maunya aja lo. Yaudah. Nih, tapi ingat ya. Oleh sini tipis-tipis aja. Lu kenapa pelit banget sih sama gua? Bukannya pelit, Mary. Ya ampun, emang begitu aturan pakenya. Oh iya. Ya, jadi ini enaknya gua pakai kapan? Bagusnya tuh cuci muka dulu biar bersih. Uh-uh. Lebih bagus lagi pagi abis selesai mandi sama malam sebelum tidur. Ya udah kalau gitu gue ciao dulu, oke? Okay? Okay. Thank you, Shell. Okay. Dah. Ya. Kok krim gue dibawa semua? Eh, Mary! Ngapa lo ngembang? Hei, balikin! Nah, sampai mbak. Mas Reno mau ikut masuk ke dalam toko buku atau tunggu sini aja? Tunggu sini aja deh. Oh ya udah, aku masuk duluan ya, Mas. Halo, Mas Irfan ya? Ya, halo Mas. Seharian ini Mas bisa saya charter nggak buat nemenin Nindi? Temenin gimana ya maksudnya Mas ya? Ya iya Mas, temenin dia kemanapun dia mau pergi. Nanti saya bakal transfer deh uangnya sama Mas. Oh, kalau itu mah gampang, beres, bisa diatur. Oh iya, Mas perhatiin Nindi ya. Soalnya saya tuh nggak bisa kasih dia perhatian langsung ke dia. Tapi jangan kasih tau ke Nindi ya. Gampang itu, Pak. Gampang, Bud. Aman, Bud. Iya, pokoknya bisa diatur. Oke, Bud. Duluan. Budi, temen. Sar. Masya Allah, Koko ngapain lagi sih? Lagi ngapain ada aja? Udah mau makan sendiri. Katanya geli disuapin Koko. Ya iyalah Koko, menurut Koko. Ya Sarah mau kemana? Ya mau narik lah, masa mau nyapu. Tapi Sar, lagi nggak pakai motor yang Koko kasih? Motor Koko tuh ada di sana lagi parkir dengan manis ya. Motor aku udah sehat, udah sembuh, udah beres, makanya pakai motor aku aja ya. Koko tuh selalu khawatir kalau motor Sarah itu mogok di jalan. Koko khawatir kalau Sarah itu belum makan. Koko khawatir kalau Sarah itu kehujanan. Ngomong kehujanan, Koko beliin jas hujan nih. Mana coba lihat jas ini kayak apa? Nih, bagus nih. Tuh. Tuh. Koko, jas hujan kayak gitu di pinggir jalan juga banyak.